Malam-malam begini, siapa yang bertamu ya? Nggak sopan banget. Mulai jam 11 malam, kalian nggak boleh keluyuran ya. Pintu dan jendela harus sudah dikunci. Kalau ada yang ketuk pintu, cuekin aja. Emang ada apaan, Pak? Lagi geger pocong hitam. Pocong hitam? Pocongnya gosong ya, Pak? Ya, telah dibalik tuh. Terus? 2 hari yang lalu, ada yang meninggal dengan keadaan yang aneh. Lehernya bolong kayak habis digigit sesuatu. Rumornya, pocong hitam itu suka banget nyedot darah manusia. Hi, kok serem? No, lepasin gak? Iya, Wan. Sorry. Ah, paling itu anak-anak iseng, Pak, yang lagi nakutin warga. Mudah-mudahan sih begitu. Maju terus, maju. Sial, lagi di ujung tanduk malah ada tamu. Tanggung ah. Siapa sih? Jadi kalah kan? Assalamualaikum, Pak RT. Copot. Waalaikumsalam. Duh, kalian ngagetin aja. Ada apa ramai-ramai kesini? Ada korban pocong hitam lagi, Pak. Kayaknya kita perlu ronda malam di sini. Penasaran siapa pelakunya. Betul. Boleh. Kalian siap kan? Siap. Apaan tuh? Ada apa, No? Itu tadi di sana kayak ada sesuatu. Tunggu apa lagi? Ayo samperin. Iwan, jangan langsung ke sana dong. Takut nih. Siapa tahu kalau itu pocong hitam beneran. Bagus kan kita bisa nangkep. Tapi Wan, balik ke pos ronda aja yuk. Udah, gak bakal diapa-apain kok. Gue kerjain lu. Firasat gue bener, No. Ternyata itu cuma bocah yang iseng doang. Iya, Wan. Kita tangkap aja tuh bocah. Biar kapok. Oke deh. Hayo lo. Mau kemana? Ternyata lu biang keroknya ya. Ampun, Om. Ampun. Kagak ada kata ampun. Duh, gue laporin ke Pak RT biar kapok. Mampus lo. Lepan, lu di mana? Gue udah nangkep pocong hitam jadi-jadiannya nih. Buruan ke rumah Pak Sugeng. Oke. Gue sama Pak RT kesana sekarang. Udah ketangkap pelakunya, Pan?
Udah, Pak. Kita disuruh ke rumah Pak Sugeng. Ya udah, ayo. Cus. Ampun, Pak. Saya jangan dihukum. Saya cuma pengen viral aja. Bikin gaduh masyarakat itu gak baik, tahu? Iya, Pak RT. Saya salah. Saya minta maaf, gak bakal ngulangin lagi. Ya udah, kita antar kamu sampai rumah. Makasih, Pak.